Lady Nayeon bawa ketiga anaknya tinggalkan rumah Randy ke Jaernet. Lady Nayeon mantap berpisah dengan Randy ke Jaernet buntut sang suami selingkuh dengan Shahnaz Sadiqah. Lady Nayeon kini putuskan keluar dari rumah yang ditempati bersama Randy ke Jaernet dengan membawa ketiga anaknya. Diakui Lady, dia angkat kaki dari rumah bersama anaknya karena ingin mencari ketenangan setelah batinnya tersiksa. Terlebih, Lady Nayeon juga mengatakan bahwa selama di rumah, dia sudah tidak diajak bicara oleh sang suami. Walaupun sudah pisah rumah, Randy ke Jaernet masih tetap memilih bungkam dan enggan berbincang mengenai permasalahan rumah tangganya tersebut. Lantaran sudah merasa hubungannya dengan suami tidak sehat, Lady Nayeon pun akhirnya memutuskan untuk membongkar perselingkuhan pasangannya. Diakui Lady Nayeon, dia sempat kecewa dengan Randy ke Jaernet yang mengaku menyayangi anak-anaknya.